Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Jeki Putirulan di channel receh saya ini pastinya. Kali ini saya akan buat video reaction IU yang berduet dengan Suga BTS. Oke, kalau ada salah-salah baca nama, maaf ya guys ya. Nah ini, IU ini udah banyak banget sih yang request untuk saya buat video reactionnya. Tapi baru kali ini saya sempat untuk buat video reactionnya. Judul lagunya adalah 8 ya. Oke, tanpa berlama-lama kita dengarkan saja. Saya udah penasaran juga sih dengar suara IU yang berduet dengan Suga ini, guys. Kalau BTS baru dua ya video reaction yang saya buat. Walaupun banyak yang request lagi, nanti kalau ada kesempatan saya buat lagi request reaction BTS. Oke, 1 2 3. Wah. Kayak di ruang apa nih? Ada tempat tidur gitu, operasi apa? Oh, putar tip. Oh, tip gede gitu ya, kayak di studio rekaman, guys. Ada cicak atau apa tuh? Oke, beatnya enak. Suaranya juga. Suara dimulai dengan husky, guys. Oke, halus. Oke. Four step gitu, guys, musiknya. Beatnya maksudnya. Oh, suaranya juga. Nada tingginya enak, guys. Kayak nggak maksa gitu, guys. Wow, falsetonya. Asik. Wah, nuansanya asik nih, guys. Oke. Lentur, guys, suaranya. Wow. Asik. Nge-rapnya. Rapnya bermelodi, guys. Bernada, guys. Enak. Oke, disambar lagi dengan Suga. IU. Asik. Nada tingginya tuh jernih, guys, ya. Oh, falsetonya. Dari chest-nya ke falsetonya enak, guys. Halus. Oke, beat-nya mulai bangun lagi. Asik, musiknya rame lagi, guys. Ini enak nih, guys, untuk dansa berpasangan enak nih, guys. Asik. Wah, na. Habis ya? Oh, belum kan? Enak, guys. Oh, habis. Wah. Terasa cepat juga ya. Ini apa nih terakhirnya nih? Kayak di film gitu ya, oh senyum dia, guys. IU. Oke. Lagunya enak, guys, ya. Stop. Ini lagunya, guys, apa ya? Four step gitu, guys. Enak, guys. Jadi si IU ini, saya baru dengar vokalnya IU, guys. Dia itu suaranya tuh lentur gitu, guys. Pada saat nada tingginya juga jernih, guys, dia. Dan apa ya, berduet dengan Suga BTS ini, tadi nada-nada apa nge-rapnya tuh benar-benar bermelodi, benar-benar berisi gitu, guys. Enak banget dengarnya, guys, yang itu. Jadi kayak nggak kaku banget ya untuk melakukan rap itu. Kayaknya dia memang rap kali ya, rapper kali ya di BTS itu. Nanti koreksi kalau salah. Nah, lagunya tuh enak untuk berdansa berpasangan, enak nih, guys.
horse tap kayak gini enak tuh. Dan lagu ini lagi trending juga guys, ini baru saja trending. Karena apa? Easy listening yang enak aja untuk dikonsumsi, untuk kita bergoyang, untuk kita dengarkan di mana-mana lagu ini. Saya rasa itu aja, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau ada yang tidak setuju, boleh saya tinggalkan di kolom komentar. Tapi tetap dengan santun dan sopan. Terima kasih, dah.